Api yang membakar sebuah bangunan rumah makan di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Wahyu, salah seorang karyawan rumah makan yang berlokasi di Jalan Siliwangi itu, Megaku sempat mendengar bunyi ledakan sebelum api muncul di bagian dapur. Ia menyebutkan, kebakaran terjadi akibat kebocoran LPG saat pada koki memasak ayam. Penjelasan serupa diberikan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Karawang, Rohmat. Rohmat menyebut, BPBD Karawang menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dia menjelaskan, setelah mendapat informasi kebakaran sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, petugas langsung turun ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran LPG yang berada di ruang dapur, karena api pun berasal dari titik penyimpanan LPG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun hampir seluruh bagian bangunan restoran tersebut hangus dilahap api.